Oke guys, jadi kita lanjutkan lagi dari beberapa request atau permintaan teman-teman kita melalui private message ke gua. Dimana pertanyaannya adalah di Silwarpet itu banyak yang WTB, WTS, AFK koin atau bisa dibilang ya koin, cuma sebutannya jadi AFK koin atau koin gitu. Ya padahal intinya sebenarnya koin aja gitu. Nah itu juga menarik sih. Soalnya ya bener adanya kayak ya kan itu AFK gitu atau gimana gitu konsepnya kan, karena kan pikiran orang itu kayak kalau kita dapat koin, kalau kita mau koin ya kita donasi atau top up gitu. Nah di sini itu ada yang WTS dan WTB. Nah kita lanjut nih, sebelum ke penjelasan detailnya kita mau lihat di Discord ya dulu. Nah makanya gue bilang penting banget yang namanya Discord, karena ya gue selalu ingatkan di Discord Silwarpet itu kalian bisa mencari sesuatu, contoh kayak gini tuh. Ini di marketnya ya, di mana WTB. WTB adalah one to buy. Nih, WTB segel 5N. WTB AFK coin 400K tag ID. Nah, maksudnya ini apa? Dia beli ini. Nah, yang pertama itu kalau dia beli begituan, yang pertama itu untuk gacha. Gacha itu bisa dibilang kalian di item mall nih kayak gini. Setelah itu kalian beli mana ya namanya? Ya anggap ini kalian beli yang namanya sebentar, mana ya? Nah, itu tuh. Golden Chest Key. Ya intinya untuk gacha seperti yang gue bikin videonya ada gacha itu. Nah terus itu sistemnya gimana? Sistemnya balik lagi ke seller dan buyer. Contoh yang tadi dia bilang WTB AFK point atau coin harga 400K tag ID. Dia yang akhirnya maksudnya tuh yang belinya itu mau ID-nya diambil semuanya. Nah tapi ada juga yang kayak koinnya aja, koinnya untuk apa? Nah ini gue agak bingung juga ya, koinnya untuk apa? Cuman kita balik lagi ke websitenya mungkin. Nah di website ini kalian bisa beli yang namanya tuh Fat Dagger DG dengan harga 400K, ya kan? Nah jadi kalian itu beli 400K, beli apa namanya, beli AFK point di orang lain dengan harga 400K, tapi langsung di convert ke equip yang DG itu. Nah kalau misalkan nanya tuh harganya emang berapa bang? Nah itu balik lagi ke deal-dealannya itu gitu, menyesuaikan red server itu sendiri. Dan ya ini kan untuk saat ini dengan harga segitu atau bisa dibilang masih banyak yang WTB AFK point untuk saat ini loh gitu. Jadi kalau nanti nextnya itu nggak ada ya gue belum tahu ya, cuman untuk saat ini ya banyak yang itu kok, banyak yang beli kayak gitu. Nah AFK pointnya dapat dari mana? Yang sebelumnya pun udah gue jelasin dan ini akan gue jelasin ulang. Jadi dapetnya itu yang pertama kalian hanya AFK aja, cuman ngelamun diem aja, dengan catatan fame kalian itu minimal 150k, ya sekitaran segitu ya kurang lebihnya itu minimalnya. Nah itu lumayan deras. Yang kedua kalian bisa ngikut yang namanya daily event. Daily event itu contohnya ada event hari ini kayak Warzone atau perang atau hide and seek. Pokoknya setiap event yang ada itu akan dapat koin gratis. Yang ketiga itu ada yang namanya screenshot. Jadi nih kalau kalian udah ikut Warzone, kalian dapat reward dari Warzone-nya juga iya, dan dapat dari screenshot-nya iya, dan itu secara terpisah. Makanya itu balik lagi selalu gue ingetin, ini Discord sangatlah berpengaruh gitu, berpengaruh besar. Nah paling cuman itu dong ya yang gue ketahuin. Jadi kalau ada beberapa penjelasan gue yang miss ya mohon dimaklumi. Kita sama-sama belajar diskusi di kolom komentar. Jadi thank you semuanya udah nonton sampai sini. Goodbye semuanya. Dadah.